Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gifil Sandibupa, mahasiswa dari Industri Universitas Mula Warman. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat grafik 3 dimensi. Dan di sini akan saya gunakan adalah jenis plot surface. Jadi langkah pertama adalah kalian login terlebih dahulu di dalam aplikasi Octave maupun Octave Online yang ada di web atau browser yang kalian pakai. Kemudian kalau jika sudah, kalian tekan menu dan kemudian login menggunakan akun Google kalian. Kemudian selanjutnya adalah dengan kita membuat install terlebih dahulu. Misalnya ada terletak di kiri atas, kita tekan garis bawah, kemudian kita beri nama, setelah kita beri nama kita change yang tadi telah kita buat. Kemudian pertama ini di kolom kiri ini kita masukkan interval dari sumbu X dengan memasukkan sumbu X sama dengan -10 10. Kemudian memasukkan interval dari sumbu y-nya. Kemudian ketiga, kita masukkan X, Y, sama dengan ini dalam kurung lagi. Kemudian yang keempat, masukkan Z sama dengan X pangkat 2. Y angkat 2 juga. Kemudian yang kelima, karena di sini saya membuat plot yang serve, jadi kita masukkan serve dalam kurung X, Y, Z.
Kemudian yang keenam, kalian saya gunakan di sini yaitu surface plot. Kemudian yang ketujuh kita masukkan explore labelnya. Ini 8 di labelnya, sama juga seperti di atas. Yang bedanya EXG, G-nya saja yang berbeda. Kemudian yang terakhir adalah kita masukkan labelnya. Terakhir ini sudah selesai. Tapi sebelum kita menekan run atau mengeksekusi lebih dahulu, kita set dulu. Setelah selesai di set, kemudian kita menjepitkan. Sepertinya ada kesalahan. Ini kurang X. Nah, ini sudah benar. Ini sudah plot. Ini tekan. Ini salah. Coba kita ganti ke atas. Thank you.
Harusnya plus. Nah, ini kaset. Ini gitaran. Ini harusnya batas dulu. Ini kita save. Semoga saya bisa jalankan. Nah, sudah muncul. Kalau memang sudah benar, nanti akan muncul grafik seperti ini. Ini adalah base plot. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.